Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah bisa latihan yang ke 5 ya. Iya. Iya, sekali lama. Mudah-mudahan persiapan ini bisa menjadikan tawakal kita, ikhtiar kita untuk bersaing dan menunjukkan jati diri SMP Negeri 32 Semarang. Ya, pepatah mengatakan naik panggung tanpa persiapan, turun dengan malu. Jadi kalau kita mau lomba itu harus persiapan. Ya, persiapan materi insya Allah cukup, selanjutnya adalah persiapan mental. Maju dengan takut itu sudah 50% kalah. Maju dengan yakin, percaya diri, sudah 50% menang. Kamu yakini. Jadi kita ketika maju harus yakin dulu. SMP 32 yang terbaik. Buktikan kita mampu. Ya, kalahkan semua sekolah. Ya, kita insya Allah yakin dulu. You can, as you think you can, itu dalilnya. Kamu bisa menang jika kamu yakin bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis qudsi dikatakan Allah mengikuti prasangka hambanya. Berprasangkalah baik. Wah, iki bejaku. Seso iki lomba bejaku. Akulah yang menang. Tanamkan rasa seperti itu. Itu optimis. Langkah ketika mau berangkat. Satu, kalian minta doa pada orang tua. Ya, doa pada orang tua jangan lupa. Kalau perlu infak, syukur kalau ada anak yatim tak jajake. Itu kalau itu rahasia saya itu ya. Dulu saya pagi mau tes pegawai itu sebelum berangkat, misalnya besok itu ujian, wah, saya cari anak yatim dulu atau apalah, atau orang-orang di pinggir jalan yang kekurangan tak jajak WC. Minta doa itu namanya wasilah. Ya, wasilah kepada orang-orang yang terdolimi, orang-orang susah itu malah doanya terkabul. Tapi yang terbaik adalah kepada kedua orang tua ya. Tolong semuanya, baik muslim maupun non-muslim, doa orang tua itu yang paling sakti, yang paling baik. Ya, enggak usah neko-neko. Rasane kuburan. Ono sing sore kuburan barang. Jalo wasilah, orang yang sudah mati itu tidak bisa berdoa. Enggak usah ke sana, kasihan ya. Mereka didoakan, jangan minta doa ini. Ayo saya ulangi lagi. Satu, persiapan mental. Yakin. Kita pasti menang. Yakin, kamu enggak usah minder dengan sekolah lain. Ya, sekolah lain itu cuma namanya saja hebat. Ya, kita lebih hebat dong, 32 pernah menang kok. Juara 1 Semarang, bahkan sampai nasional juara 2 pernah. Ya, berarti adik kelasnya juga bisa ya. Ini penting itu, yakin. Sekolah kita yang terbaik. Ini penting. Soal nanti hasilnya ya kita serahkan pada yang di atas. Tapi yang penting yakin dulu. You can, if you think you can. Eh, tirukan, you can. You can. If you think you can. Kamu pasti bisa. Jika yakin bisa. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh? Pasti sukses. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh? Pasti sukses. Manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh pasti sukses. Sukses. Ya, itu diyakini ya. Di sekolah sama bapak ibu guru itu juga dimintai doa, karena bapak ibu guru adalah orang tua di sekolah, itu harus dimintai doa juga dengan ikhlas. Pak, gurune sing tau nyengene aku, Pak. Lah justru pada guru yang kamu benci itu tok parani, mungkin pernah kamu dimarahi atau apa. Karena apa?
karena guru memarahi siswa itu bukan benci, tapi karena sayang, ingin muridnya kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Jadi salah kalau ada murid kok dimarahi guru, kok dendam, salah besar. Guru memarahimu itu karena sayang, karena ingin kamu jadi orang baik ya. Minum air putih itu penting, karena hasil penelitian orang yang sebelum tes minum segelas air bening itu bisa lebih menenangkan dalam berpikir. Ini hasil riset ya, kalau perlu bawa aqua kecil itu ya, tapi orang harus diyakini kok ini koneko ya, mau gak marahi apa takhayul ya, gak usah. Wis, kamu yakin aja wis, tak doakan insya Allah kalian sukses. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. I can be the leader. Ulangi lagi. I can be the leader. Oke, doa Pak Wi yang mendukung kalian. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.